Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan sore hari berkumpul di tempat bersejarah ini untuk menyambut hasil sementara dari pemilihan umum, pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, saya menyapa tokoh-tokoh yang hadir, calon wakil presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Beserta Mbak Selvi Ananda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, beserta seluruh kader Partai PAN. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, beserta seluruh kader Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Airlangga Hartarto, beserta seluruh kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra, beserta seluruh kader Partai Bulan Bintang. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata, yang diwakili oleh Pak Fahri Hamzah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep, bersama seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Umum Partai Prima, Saudara Agus Jabo. Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Rida Sabana. Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya, Saudara Sufmi Dasko Ahmad, beserta seluruh kader Partai Gerindra. Ketua Tim Kampanye Nasional, Saudara Rosan Perkasa Roslani. Beserta seluruh Tim Kampanye Nasional, Sekretaris TKN, Saudara Nusron Wahid. Ketua Umum Relawan Projo, Saudara Budi Ari Setiadi. Ketua Umum Relawan-relawan yang hadir, Bara JP, Samawi, Gempita, Rela NU, Repnas, Bolo Ne Mase, Matahari 08, Laskar Trisakti, Persaudaraan 98, Relawan Sahabat Ara dengan ketuanya Marwar Sirait.
para ulama, para kiai yang hadir, di antaranya Gus Miftah yang hadir di sini. Berdiri Gus, biar kelihatan rambutmu. Ya. Hadir Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gemelar berserta Ibu Linda Agum Gemelar. Hadir Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Iryawan. Saudara Erick Thohir. Saudara Bahlil Lahadalia. Saudara Agus Gumiwang. Saudara Budiman Sujatmiko. Saudara Dito Aryo Tejo. Saudara Abu Rizal Bakri. Bapak Hatta Rajasa. Bapak Akbar Tanjung. Ibu Titi Soeharto. Ibu Ibu Airin Rahmi. Ibu Mutia Hafid. Saudara Fadlizon. Saudara Muhammad Lutfi. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir. Saudara Cicip hadir di sini juga. Terima kasih semuanya, saudara-saudara. Saudara Afiasan Nur. Terima kasih, saudara-saudara. Begitu banyak tokoh yang saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara, izinkan saya. Solmed. Minta maaf. Minta maaf yang salah sekretaris saya. Maaf, yang salah saya. Ada Solmed. Tapi tulisannya enggak bagus, jadi tetap salah anak buah. Saudara-saudara sekalian, maaf ada di sini juga sekjen partai saya, Pak Muzani. Sekjen Partai PAN, Edi Suparno.
tokoh-tokoh semua yang hadir di sini, Pak Refli, Refli Harun, kemudian minta maaf ya. Pak Deddy Corbuzier, ya. Topimu buka, buka topi. Ah. Biar silau, biar silau. Pak Otto Hasibuan hadir. Dan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Pada hari ini kita bersyukur seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Maaf, saya tadi juga ada Pak Aksa Mahmud hadir di sini juga. Minta maaf Pak Aksa. Ya. Saudara-saudara, hari ini seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita dan saudara-saudara kita yang di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, yaitu kita melaksanakan, menjalankan kedaulatan rakyat, kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, kita memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan kita memilih wakil-wakil kita di DPR provinsi, kabupaten kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Untuk itu, atas nama tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajarannya dan seluruh tingkatan termasuk Bawaslu, DKPP yang telah menyelenggarakan pemilihan umum yang terbesar di dunia dengan keadaan lancar dan sukses. Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, dengan suasana kekeluargaan, dan dengan penuh kedamaian. Saudara-saudara sekalian, atas nama tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain
menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra putri terbaik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rakyat yang menentukan, rakyat yang memutuskan, rakyat berhak untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa bulan yang lalu, Mas Gibran dan saya dengan tokoh-tokoh yang dukung kita, kita telah menjelajahi seluruh Indonesia. Memang kami bagi tugas, ada tempat yang kami tidak bisa sampai, Mas Gibran sampai. Ada juga yang dikerjakan oleh Mas Agus Gumiwang. Ada yang oleh Pak Zulkifli Hasan. Ada juga oleh Mas Agus Harimurti. Bahkan Presiden SBY pun turun dari gunung. Saya kaget waktu di GBK, Presiden Indonesia, Republik Indonesia,
SBY Presiden ke-6 jalan kaki 7 km jalan kaki. Luar biasa. Luar biasa penghormatan. Saudara-saudara sekalian, dengan dukungan rakyat, dengan suara rakyat yang sudah diberikan, mari kita menghadap ke depan, melihat ke depan. Saudara-saudara, bangsa yang hebat selalu melihat ke depan, menyongsong masa depan. Saudara sekalian, kita laksanakan kampanye memang dengan semangat, memang dengan kadang-kadang kata-kata yang keras. Itu namanya kampanye. Sekarang kampanye telah selesai. Kita harus bersatu kembali, saudara sekalian. Saya mengajak, mari kita lupakan kata-kata yang kasar. Di antara saudara bertengkar itu biasa, tapi bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama. Saudara-saudara sekalian, di seluruh tempat yang kami datangi, rakyat selalu mengatakan rakyat ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya. Rakyat ingin kesejukan. Bangsa Indonesia, adat kami, tradisi kami, ajaran orang tua kami adalah tidak mencari permusuhan, tapi kita mencari kekeluargaan, persaudaraan. Hidup Pak Prabowo. Ini adat, ini budaya kita. Rakyat Indonesia tidak suka saling menjelek-jelekan. Tidak suka saling menghujat. Ajaran orang tua kami, nenek moyang kami adalah mikul dhuwur mendem jero. Yang bukan orang Jawa artinya mengangkat yang baik dan meninggalkan atau memendam yang kurang baik. Saudara-saudara, berkali-kali saya selalu mengajak, mari saudara-saudara sekalian, mari sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang dewasa, sekarang sebagai bangsa yang menjadi panutan bangsa-bangsa lain, saudara-saudara, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada pendiri-pendiri bangsa kita. Mari kita berterima kasih kepada presiden-presiden yang kita miliki selama ini. Presiden Soekarno, presiden pertama, berjasa besar. Presiden Soeharto, presiden kedua, berjasa besar. Presiden ketiga, Presiden Habibie, berjasa juga. Presiden Abdurrahman Wahid, berjasa. Semua berjasa. Presiden Megawati, berjasa bagi bangsa. Presiden SBY, berjasa bagi kita. Presiden Joko Widodo, berjasa bagi Indonesia. Kebetulan dari sekian presiden, saya hampir semua presiden saya kenal. Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil.
Tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno. Saya pernah diangkat. Kalau presiden kedua, saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Kalian gak percaya? Saya saya presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau. Presiden ketiga, saya juga kenal Pak Habibie. Presiden keempat, saya juga kenal sama beliau, Gus Dur. Saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau nggak percaya, tanya. Tanya yang kenal Gus Dur. Presiden SBY, saya kenal baik. Dulu sempat jadi kawan, jadi teman, masuk Akabrinya sama-sama. Tapi karena Akademi Militer sangat sayang sama saya ditahan, dikasih beasiswa tambah 1 tahun lagi. Presiden SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Saya sangat kenal. Beliau, saya katakan, pekerja yang sangat keras. Tidak ada capeknya. Menteri-menterinya kewalahan ikut beliau. Saudara-saudara sekalian, saya dengan Mas Gibran, saya kira kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung kami. Kami berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian semuanya. Kami berterima kasih dan kami hanya pesan, mari kita dengan tenang menunggu suara resmi dari KPU. Kita jaga ketenangan, kita saling mengingatkan saudara-saudara, kita waspada. Negara seperti kita, negara sebesar kita, negara sekaya kita, selalu diiri oleh kekuatan-kekuatan lain. Karena itu kita harus kompak, kita harus bersatu, kita harus rukun. Dan saya dan Mas Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kami akan bekerja sekeras tenaga untuk merajut, untuk mengajak, untuk menjalin kerukunan, persatuan, kekeluargaan, kekompakan, kolaborasi untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu, dan sekali lagi kami tidak ragu-ragu kalau ada kata-kata kami dan perbuatan kami yang kurang berkenan di pihak manapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat kami
hanya untuk mengabdi berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu cukup dari saya. Mas Gibran mungkin akan menyampaikan. Kenapa?